Salah satu persiapan sebelum masa kenormalan baru adalah mempersiapkan pasar tradisional. Persiapan di pasar ini menjadi penting karena pasar merupakan salah satu penggerak roda perekonomian. Pasar yang menjadi percontohan dalam menghadapi new normal di Kota Malang adalah Pasar Oro-Oro Dowo. Minggu pagi, Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur Heru Cahyono meninjau langsung persiapan Pasar Oro-Oro Dowo dalam menghadapi new normal. Menurut Heru yang juga Sekda Provinsi Jawa Timur ini, secara umum Pasar Oro-Oro Dowo bisa menjadi percontohan pasar di masa kenormalan baru. Di pasar ini, pengunjung dan pedagang sudah menerapkan protokol kesehatan, seperti penggunaan masker dan pelindung wajah, serta keberadaan petugas yang terus-menerus mengingatkan pengunjung untuk cuci tangan dan menggunakan masker. Pasar yang sangat bagus dan cukup bersih. Tentunya sudah diatur ganjil genapnya hari ini beda ganjil, besok beda genap, tinggal fasilitas yang dibantu oleh Ibu Gubernur, salah satunya tempat cuci tangan, facial dan lain sebagainya. Ini masker, nah inilah yang sebenarnya untuk mengarah kepada new normal. Saya kira itu. Pengunjungnya juga begitu. Tadi sudah kita bagikan facial dari Ibu Gubernur untuk dibagikan kepada orang-orang. Salah satu pasar yang menjadi percontohan untuk menghadapi fase baru atau new normal. Dalam kesempatan tersebut, Heru juga membagikan pelindung wajah atau face shield kepada pedagang dan pengunjung pasar. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.